untuk foto-foto juga di sini, dan yang lain belum pada datang sih, jadi aku duluan datang sendiri ya, pasti sendiri. Ya udah, kita tempat lain. Jadi ini tempat ruangannya buat anak-anak Lensu. Oh, kebetulan Rama tuh datangnya paling pagi, jadi bisa lihat-lihat dulu sekitar. Nah, jadi di sini nih nanti ada lomba karaoke. Mantap. Sekarang jam 4 kayaknya, tapi masih nggak terlalu panas, dingin banget di sini. Terus kalau di sana ada kayak tempat buat pemancingan, terus ke sananya lagi ada musola. Kenapa? Halo Sok. Ah, bangke. Datang ya, sip. Damang. Sok. Ayo. Itu siapa? Ayo. Di dalam ayo. Lo bang jadi jero. Hai. Hai. Eh, itu buat apaan? Buat ini. Lama ya? Ayo. Kedua tuh. Ayo nawe mulai. Begitu. Yuk. Mana sih, Ram? Udah. Itu jarur yuk.
bulan Juli. Juli apa Juli? Juli. Juli. Ya, mungkin akan meninggalkan sementara. Ya, meninggalkan. Waktu yang singkat dan cukup lama. Jadi mudah-mudahan. Banyak pelatih itu nama orangnya bukan dong. Sebutin. Thank you.
karena anak sakti mitranya. Baca. Udah tahu. Pura-pura. Ini jual-jual sekarang doang, besok gak mulai lagi. Ini serius-serius. Ya, serius ini. Gak dari tadi ya. Udah bubar gua serius. Candirnya kalau lagi bahas. Repot, udah cekal. Ya mungkin apa ya, zaman begini adanya, ya mungkin begini adanya tuh orangnya ya kayak gini, terserah saya aja udah, ya apa yang pikiran saya ya saya keluarin, mau apa juga terserah, semoga bebas aja tuh mau apa. Bukannya saya berarti temanya kelewat kesan dan pesan. Iya. Sebenarnya apa? Tahu begitu. Ya kesan saya senang lah. Di berada dari Densu, dari yang dulu sampai yang sekarang, dari yang dulu sama Oni, sekarang sama Iman, sama Ode. Ya mungkin kalau Ode yang tahu dia. Jadi saya semuanya sebenarnya disiplin juga lama, disiplin itu juga lama. Ya karena saya nggak ada yang mau sebenarnya. Jadi tidak apa-apa. Ya nggak, aja sih ya. Tapi saya tuh mau kenapa? Begini, kepaksa ya. Pengen minta doanya aja buat kalian semua, usahakan ya berdoa kalau saya tuh biar bisa baik-baik aja, sukses, jangan bikin malu orang Indonesia. Bener kan? Lu dengerin aja sih. Ya, begitu sih. Ya pokoknya kesannya saya senang di sini bos. Makasih bos buat Imam yang udah bimbing gua, buat Oni makasih yang udah bimbing gua selama ini. Ya khususnya buat Pak Imam yang sabar. Sabar banget. Tidak sebenarnya dia yakin gua. Ya kita kan juga. Cuma ya gimana? Mungkin udah tahu gua kayak gini, gedek juga ya. Dia sentuh lama-lama di pinggir, makanya dia biasa aja, padahal dalam hati sakit.